Halo, selamat datang di channel MTL Manhua. Kali ini chapter 324 dari komik aku terjebak di hari yang sama selama 100.000 tahun ya. Di mana Lin Yu sudah ada di penjara. Aku ingin melihat yang ingin kata Lin Yu. Tuan muda, hati-hati. Gadis itu sangat kuat. Walaupun dia menjadi tanwanan, dia masih masih bahaya gitu. Kemudian apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk bertemu kamu. Aku ada sesuatu yang mau dikatakan kepadamu. Kemudian keluarkan aku. Jika Durian King memberimu manfaat, aku akan memberimu double, dua kali lipat. Kamu sangat membenciku. Mengeluarkanmu, bukankah aku? Apakah aku masih akan hidup? Hehehe, Master Kin. Tuan Muda Kin, skillmu itu sangat tinggi dan banyak master di sekitarmu. Bagaimana aku bisa menekanmu? Tidak perlu dijelaskan, bantu aku menyelamatkan seseorang. Aku akan membiarkanmu pergi. Siapa? Katanya. Ujiang Daurilem, Buddha Hartagata. Apakah kamu gila? Tak tahukah kamu siapa itu Hartagata? Saja aku tahu dia adalah Taskmaster yang mencapai Coffin Daurilem. He is the last of a lot of Ujiang Daurilem. Sudah tahu begitu, kamu masih ingin menyelamatkan kamu dari Ujiang Daurilem? Tidak usah permasalahkan identitasku. Jawab saja, mau atau tidak gitu. Tidak. Sejak kamu tahu bahwa Senon Lok King itu di
ditahan. Kamu tahu kan siapa yang melakukan itu? Tidak usah banyak omong, bukankah itu Taoist Master Yuxu kan? Aku akan menjelaskanmu sejujur, aku akan menang. Nah, ini ya. Tidak tahu tingginya langit. Jika Taoist Master ingin membunuhmu, satu tatapan itu sudah cukup. Kemudian Lin Yu mengeluarkan jurus Defense Sense. Ini katanya. Satu tatapan itu sudah cukup untuk membunuhmu. Apakah kamu mengerti? Kata Lin Yu. Understand. Salah, aku masih meremehkan musuh. Bagaimana dia mempunyai defense yang sangat menakutkan? Orang yang meremehkan musuh itu adalah The Killing Herb Buddha. Dia sudah dikalkulasi. Sudah dikalkulasikan ya oleh kamu, Taoist Master-mu. Walaupun dia sangat kuat di Tianmu dengan pedangnya, tapi otaknya itu apa itu otaknya? Bagaimana kamu bisa mengatakan seperti itu? Tidak hanya aku tahu bahwasanya Taoist Yuxu ditipu oleh Taoist Yuxu, telah menipu Killing Heart Buddha dengan bermain catur. Jika dia kalah, dia akan dipenjara selama 100 tahun. Tapi ternyata di penjara lebih dari 300 tahun. Aku juga tahu Taoist Master Yuxu juga ingin mengatakan Taoist Yuxu ya. Sebelum itu, aku harap kamu bisa meyakinkan Master Kesehatan Master Hall. Okay, kamu mau atau tidak, atau mati?
Oke, aku akan berjanji.